Halo, kembali lagi dengan saya Tevius dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini, Kak Teo akan mengajarkan lagu You Are The Reason. You Are Reason, You Are The Reason. Nah, lagu ini lumayan cukup lama. Bukan cukup lama juga, ya termasuk golong yang baru. Kita akan belajar petikannya seperti apa. Dan kita akan membutuhkan kapo di fret yang pertama. Nah, Kak Teo mau minta saran daripada kalian, lebih baik apakah Kateo mengganti jingle atau opening yang pertama itu atau tetap saja begitu, karena seperti yang kalian lihat semuanya serba baru setnya ya. Nah, jadi kita akan belajar lagu You Are The Reason, tapi pertama-tama kita akan melihat dulu Kateo mengiringinya menjadi seperti apa, dan Kateo tetap menunggu saran daripada kalian. Nah, sekarang Kateo akan mengiringi lagu ini dari awal, intro dulu, terus nanti masuk bait. Terus masuk craft-nya, kita coba dengan digenjreng. Kita akan coba. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringinya, ada petikannya, dan juga ada genjrengannya. Nah, seperti yang tadi Kak Teo praktekan, ada yang da 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 da. Nah, biar lebih jelas, kita akan fokus ke tangan kiri. Nah, sekarang Kak Teo akan mengajarkan kunci variasinya. Jadi, yang tadi yang kalian lihat, ada Kak Teo memakai ini. Nah, ini sebenarnya F crass minor 7. Jadi, untuk yang bagian da 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 da, sorry, da 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 da, itu cara petikannya beda tangan kanannya. Nah, biar seperti melodi tadi berjalan, pada saat F crass minor 7, F crass minor 7 itu A-nya seperti ini, kalian tambah telunjuk di senar yang ke-6. Kita F crass minor 7, dia petiknya 4, sorry, 3, 4, dan 6. 3, 4, 6, da 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 da. Terus pada saat E-nya, 2, 3, 4, dan 6. Terus pada saat A-nya, jempolnya di senar 5, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada melodinya, di senar 1, fret yang ke-6, terus ke fret yang ke-5, terus D. Terus D minor. Nah, jadi seperti itu untuk kunci variasinya. Nah, sekarang kita akan ke tangan kanan supaya lihat petikannya seperti apa. Nah, sekarang Kak Teo akan mengajarkan petikannya. Untuk petikannya sebenarnya simpel saja, seperti ini. Jadi, semua bass dua kali. Terus semua lagi. Bass semua, bass dua kali, semua bass dua kali. Nah, jadi itu 6/8 ya. Tu wa ga pa ma nam. Tu wa ga pa ma nam. Lebih pelan. Lagi lebih pelan. Nah, pada saat pindah kunci misalkan ke F crass minor 7,
Jadi senar si jempolnya itu ke senar 6. Terus pada saat D, jempolnya ke senar 4. Pada saat E, jempolnya ke senar 6 lagi. Gitu. Nah, jadi seperti itu sangat simpel. Nah, untuk genjrengannya, kita pakai seperti ini. Nah, itu jadi 6 per 8. Tuwaga, tuwaga, padmana. Jadi bawah, atas, atas, bawah, atas, atas. Nah, itu untuk 6 per 8. Jadi tu wa ga pat ma na. Jadi kalau misalnya kalian pakai genjrengan yang seperti ini, tu wa ga pat nggak akan masuk. Apalagi yang tu wa ga pat nggak akan masuk juga. Jadi genjrengannya harus seperti ini, diulang lebih pelan. Na 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 tu wa ga pat ma na. Tu wa ga pat ma. Bawah, atas, atas, bawah, atas, atas, bawah. Bawah, atas, atas, bawah, atas, atas. Nah, jadi nggak ada jeda ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 1 lagi nggak ada jeda. Contohnya seperti ini. Tu, wa, ga, pat, ma, nam. Tu, wa, ga, pat, ma, nam. Nah, jadi seperti itu genjrengannya. Semoga kalian semakin lihai dan melatihnya, sehingga kalian lancar untuk memetik dan juga menggenjreng dalam lagu ini. Jadi begitu petikan dan genjrengannya. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi lagu You Are The Reason. Semoga kalian semakin lancar dengan petikan yang agak sedikit variatif dan juga genjrengannya yang memiliki ketukan 6 per 8. Ingat, kalian tetap menunggu saran daripada kalian, mending diganti atau tetap yang openingnya gitu ya. Nah, di biasanya video kita kali ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Tunggu katanya di video-video selanjutnya. Ditunggu sarannya ya.